Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqtafi. Utami. Wong kang ora cukup. Dimujarotil akli. Kelawanmu utama melulu akal an-anwarul Qur'ani saking pira-pira nure Qur'an wa sunnati lan sunnah iku magrurun kabuja lila oleh melulu gunano akal nuri Quran nuri hadis iku kabuja mulai kan opo hati sing terutama dan di sebenarnya memuzatikan sing bisa nyelamat no hati yaiku ilmu agomo ne ilmu sing kroso akal iku raiso nyelamat no hati lihirne melulu toko akal ngalap cukup songko akal cukup songko nurnure Quran hadis ibu kapucu wa iyyaka lan wa tiyo siro antakuna ingin ta'ono siro ikumin akhantil bariko ini saki salah si jine pantan luruh wakun lan ono siro iku jami'an ngumpulake baina as laini saking asal loro ini memang iya kalau-kalau ini penting akal hati mulai kan penuh gandengan ini tafakur karun dikir lah itu kan kutu gandeng ini tafakur itu kati gandengin dikir mereset ini melenceng yang bayar iya saya misalnya ngandalkan akal hati ini kailing mereset eskato mbak-mbak akal ini kau ngenceng hati ini kailing kailing menceng kata Buddha ngaji kongenceng akal tata ngati ini kailik kata tunggu ini yang baik kali yang menggol nanti nah baru tanang karaoke ini berani kan gandeng
diistilahkan tafakur karo dzikir. Akali tafakur ati ni dzikir lah kudu bareng lapar. Akali penting kan mikir, mikir sembarang alir lah. Ya mikir sinting kalau sinti pangan bareng yang banyak. Ini jadi Gusti Allah dicipta nongolai menungso. Cuma dari guna no, diguna no api, tapi guna ini lo nek melulu akal ketujuh. Kutukan deh. Nek istilahnya anu kan. Tafakur karo dzikir. Fa innal uluma mangka satune pira-pira ilmu al-aqliyata kang bangsa akal kal-awadiyati iku kaya pira-pira panganan wal-uluma lan pira-pira ilmu asar iya tatang bangsa sarang maksudnya bangsa agama iku kal adwiyati kaya pira-pira tombo lagi mengunjali ngumpamakno ilmu bangsa akal iku kaya panganan. Sedangkan urusan ialah lahir. Karena ilmu syariah, ilmu agama kan kaya tumbuh. Karena ilmu bangsa akal iku kaya panganan. Mangan terus apa kalau tombol ni ya kena seter yang bayar kena seter kolesterol asam urat akhirnya pemotong. Nah nek kalau aku moni wah kebablasan. Di aku mau kaya tombol ni kenambah ni mangan suwe-suwe ya kelengger ya ya bener ya ilmu bangsa akal kaya panganan ilmu aku mau kaya tombol. Terus kalau tombolnya kelanggar. Soalnya kan dunia kan jadi tipuan-tipuan. Wa mal hayatu dunia ilal mata ulur. Keenaan dunia itu tipuan pujuan. Bener enak, tapi enak itu bucu. Mulanya panganan apa yang enak lah tadi penyakit manis ya. Jadi kan kenikmatan dunia kan manis lahirnya. Tapi jero ne ana racun, racun ne. Jendok hati, standok alon.
Kena dunia iku nyene manis lahire, tapi nyerone ono racune. Wis katone kaya panganan niku mangga. Sobat sate kan mau manis ya mbak. Tau mangan kan tau mangan sate nombor pecelan tempe. Ketahu bisa ngenteni besaran. Ya mbak, wis entuk wedhus kan mbak. Ya besaran mbak, mangan sate. Ngenteni riyo ya. Lho nek mbiyen niku bisa mangan enak itu benda dino becek do katakan mbak kita lah biar ini aku mangan bisa mangan enak ini ya bentar ini dino becek bisa mangan iwak pitik ini saya ini kemelong wajar pitik. Nah misalnya kayak sate kan manis tapi misalnya dikumangan terus saminggu kasambi saulan bahwa dino mangano sate gak suwe-suwe penceng kan racun ya lene kalau tombone ya kelangan kan ngono lene dunia itu keenakan tapi sing bujuk enak tapi enak bujuk ini karena tombolnya agomo sing digawe menayati ya amo nah agomo sing digawe menai gawe nambah nih ngarani tombolnya hati. Katone isen nom ini misale kaya patah gomuan cilandangan batul ya. Iya tas ngandung batul cuma sayang ya sepakai kalau singanu memetik lambai di wapi lalu mau jadi karena tunggal ya teman-teman ini gue pandang tapi gue lihat berumur petang bulu sekat nah ini poeceng kisut untuk nilangkapi baru lu ketok kempong lalu si ketok welek. Nah, pentingnya tidak jadi bujuk kan. Si wedok itu nomor-nomor yang payu. Barang tua anak yang luru terlalu waris. Meleh. Lagi jenenge lahir manis dan jalur di bujukan. Nah, misalnya yang wakil Mbak Bitor malah tambah kota di sisi cinduk ngarep, sisi cinduk ngurin yang Mbak Bitor. Welek kempung. Wasah su'u tawi awa-awaan almaridu kang loro iku yas tadiru nampo loro sapa saksu bilangita iku lawan panganan lawong loro iku lho kena loro iku mergo teko pangan panganan mata fakta mongko ing dalam semangsa nepot
semangsane pot ureng mare apa dawa'u tombo lawang loro iku lorane teko panganan kalami loro terus merkane ka ana tombone pakandalika mongko mongko iku kaya mongkono mongkono amradul badan amradul kudlubi utawi piro piro lorone hati semenuka lorone hati ya lorone badan bahkan di toko panganan lah lorone hati wah susah layum kinu iku ora koma apa ila jua tombone amratul kunu ila til adawiyati kerjoto kelawan tombo al mustafa dati kantina lapaita minas syariati saking syariat tadi loro-loro ini loro ini badan kan tegur panganan berkandil kantuk tombo lah semuluk ke loro ini hati dibuka Allah bisa oleh tombo kecuali tombo ini sangko agomo waiya utawi adamiya iku wadho ibul ibadati piro-piro ngelanggeng ake piro-piro ibadat wal amali lan piro-piro amal Allah tirokaba kang ngelakoake amal sapa al-anbiya'u piro-piro nabi salawatullahi utawi tambahi rahmat takdimi Allah alimi matasi anbiya li islahil kulubi maring bagusi piro-piro hati tadi apa mulanya bener sing iso nyelametno ati sing iso marasno ati ya ilmu aku soalnya kan nek lorone badan mengkono nek lorone ati isane waras ya ditambani karo ilmu agama yaiku ngelakoni ibadah ngelakoni amal makasih sebenarnya kaya wong tobat mari nakal mari mendem sembarang lah bisa nemari tobat melakukan ibadah langgo terus hati ini isya Allah waras
Paman mongko utawi sampane wong iku layu tawi ora nambani sapa man kalbau ing ati man almarido kang lara bimu'ala jadil ibadati kelawan kebiro tombani ibadah asar iya di kampung sosarat wakataba lan malam cukup sopoman bil ulumi klan bobro ilmu al-akliyat di kampung so'akal is tandoro kan tompoloro ya sopaman biya kelawan ulung kama kaya baraya stadiru kan tompoloro sapa almarindu wong kang loro bila kita ikalawan panganan jadi nek cara batan lahir iku apa jenenge oleh loro muka kakean mah wah timbeling penyakit itu sing ngangge teko panganan. Mulane kan ana dawuh Kanjeng Nabi asam usika. Poso iku iso ndadekno sehat. Lan ana mesti kelak tirakat mbak. Tau tirakat to ora mbak. Nih ya, kebanyakan itu penyakit. Maksudnya itu penyakit batin, penyakit lahir, panganan. Pemanya sih dipangkar romba tambah parah. Ya, rumpin-pin itu kan petah tirakat mulanya kakampakan ya penyakit. Jadi pengalaman ini berwira-wira. Adik mana ibu apa? Bunda. Terus karu-karuan. Nek biyen iku saroko kan alami ini. Teko sawah, kaspe, telok. Karena saya gede-gede supermarket itu ya panganan cak pirang-pirang jamur obat, jamur sembarang tambah timbul penyakit si renor ini lebih dibalami merapin tau ngerti rek wong Indra Mayu jenengiku sapa Mbah Kamat wong ibu umureku 300 tahun bune saiki mbuh isih sugeng ora suwi mbiyen lha ternyata wong ibu mirahi matur manggone kok makubuk dongene kaya sawah desa lha sing dipangan iki tandurane ndek sekitare omah ngombene banyu sumur gak tau ngombe kopi, ngombe es apa mana es krim, apa mana iya ngombene murni banyu sumur sinti pangan ini standurannya sekitar orang ini kembali itu cara menukas bete lo janganan menu wirahi itu sampai umur di terlongatus saya kembali saya terbong turun udara teramai jenis bakar bakar atau buku
Nila mo ng pangananin mo na lasay egoist sing apa kalengan sing pasetan dijamuri obat-obat mengenai terus penyakit pengwirang-pirang nembiakan penyakit paling yang pekel pekelindu apa ayah samura tenar ya mana sing akeh kan timbul ing teko panganan penyakit. Nah, bini ku apa di samping petati raka panganan yo murni meniku lehar. Wadunuman utawi penyonani poya dulu kang nyono sopoman anal ulumah satunya bebro ilmu al-agliyata kang bongso akal iku muna pitotun melawani lil ulumi maring bobro ilmu asal iya dikang bongso sarah kan sebagian wong lono sendiri dukaan nyono ilmu akal itu lu perlawanan karo ilmu agomo cuman jadi orang kan pendapat beda-beda ini kadang-kadang kayak antara lahir karo batinnya beda ya kabeh kan tergantung menungsa ne bisa ngetrapno gunakno sing apik ya kadang lahir batin perlawanan. Ya kadang gak cocok wa anal jam'ah lan satu ngumpul lagi baina rumah antara ne ulumal akli lan ulumal syar'i ilmu wairu mungkinin orang mungkin huwa iya dhona iku dhonun tanyono sotirun kamatu an amasa kebuto piwari pasiroti dalam kanan hati naun kubillah nyur kapal rasa isu billah iklan Allah anu saking amah sindi pendapat menipu lo gak cocok nek akal kalau aku mengu perlawanan iku munu orang cuma kan sebagiannya wong alami perlawanan jadi orang membuat jali ya orang balandal akilu balik utami kiki wong kang ucap iku rupama yunak itu terkadang melawani indahku indah lemar sani akli apa batul ulumi setengah beberapa ilmu asal iyati kampung sasara libatin maling setengah nanti kadangnya kayak Imam Ghazali kan cara pandangannya kan ini
kaya ilmu agama karo ilmu dunya. Iku jene apa ya, kaya jagat wetan nang jagat kulon. Nek misale ngetan sing kulon keri. Nek misale ngono nek sing jagat wetan keri. Dene manungsane kan nyontono mane kaya gelas kulon. Kelas siji diseni, siji kosong. Siji diseni kosong. Itu dikoyok mahal. Antara dunia dan akhirat. Nah, cara tiga melaku bareng. Itu ya kekangelan. Ya isa-isa akhirnya tergantung menungsani. Cara dunia dan akhirat itu lho. Nah, Imam Ghazali ngumpang makna jagat wetan dan jagat kulon. Jadi nek misale guru netan kulon keri, guru kulon kepedai pada barone guru dunia pasti akhirat keri kalah. Nek guru akhirat dunia ini keri mesti gandengane. Mulane sambil nek Imam Ghazali ngumpamakno umpamane apa dunia niku 80% aku mone akhirat 80% iku leci menang sing 80% itu kebalikane lho. Misalnya aku mene 80% terus dunia ini 80% itu sih menang 80%. Maka ini aku ngalung sejenenge nafsu iku mesti ngewang itu dunia kalau nafsu ngewang ya akhirat lalu kaya wong-wong sufi omongan yang masih jujur ninggal lo kesenangan dunia ninggal lo kesenangan dunia tujuannya boleh derajat akhirat. Jadi ini tiga bareng-bareng di kalah salah siji dan omong-omong saya ini gampangan yang mengalami 50% lima kaisa. Ima lebih bermakna dunia karo akhirat kaya jagat wetan karo jagat kulon. Wetan si jagat kulon keri. Kulon si wetan keri. Ya ini bisa gandengan, kalau ada buru akhirat dunia ini sih ada kakak ini dulu kalau ada buru dunia dunia buru dunia akhirat di kalah buru akhirat dunia ini kalah itu risiko deh dari nilai-nilai. Lainnya kaya orang sufi-sufi, pemanah yang menjurut-jurut terus ditinggalin dunia juga pekewo. Tapi aja nojong batu sampai nojong banget. Ditinggal lah kelak-kelak temenan. Yang begitu ya kok kali renang. Tapi jarinya wali kok dikali renang. Repot ya gambar ya. Yang wali kalau dikaliran jadi ini berisi ini dikali bareng ini apa jenisnya angel mau melakukan
Nggak siji asingga sing kanan do ngarep, sing kiri dibu buri. Sing kiri do ngarep, sing kanan do bu. Sing wong melaku kawin bareng. Tiba paling kaya robo kaya sing kaya hantu-hantu itu lho Dracula. Di sini Quran Yunus Karim tinggal menungsane yakini ning Allah matepe. Karena ini kebanyakan salah si jenis kalah. Ya iso ae ora, tapi ya tergantung si jalan. Bayu jizu mongko apes sopo akil anil jambi sake ngumpul lagi bainahu main dalam antara nih ulumul akli lalu musa'i soalnya kebanyakan setengah minggu ngumpul antarane akal karo aku berguluh gak mampu caro karo karo lindunya akhirat itu kembangannya ilmu dunia ilmu akhirat tak mampu dikumpul lo tadi sini kaya dunu mongkonyo lo sopo akil anna usatune batu ulung itu tunang fitun melawani fitini in dalam akumo ya makumo waya takhayarul monggo dadi bingung sapa akil bi sebab dono waya ya waryum salu monggo tento ake ya monggo tento ake utawa diunus akil minat dini saking agomo insyaallah siroti kelawan koyo dito agoto diunusi rambut minal ajini saking Adon-adonani roti wain nama danika wa'ala bisa wa'ala bisa wa'ala